Dia lagi sakit. Pak Reno, jangan salahin Andrew terus. Kalau kamu gak bisa bantuin Ayu untuk sembuh, saya minta tolong sama kamu. Jangan bikin kondisi Ayu makin drop. Paham gak? Justru saya mau bantu Ayu, Pak. Saya sudah cek, tes. Tapi hasilnya gak cocok. Halo, Yu. Halo, Pak. Ini saya Andrew. Saya mau ngabarin kalau tadi Ayu sempat pingsan terus. Sekarang kita lagi ada di IGD rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Yaudah, saya kesana sekarang ya. Ayu kenapa, Ren? Yur, saya harus pergi sekarang. Aduh, sebentar. Masa mereka lembur terus sih di kantor? Handphonenya gak aktif. Ayu gak angkat-angkat telepon. Gimana sih? Pasya. Mungkin Pasya tahu. Udah, gak apa-apa. Aku bisa kok. Beneran, kaki kamu udah gak apa-apa? Iya, beneran. Udah gak sakit kayak tadi. Aman. Ibu. Ya ampun, ibu pasti nyariin aku. Kamu jangan bilang ibu ya kaki aku kenapa-napa. Halo, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Napasya. Adis kok belum pulang ya? Napasya tahu nggak? Soalnya dia nggak bisa dihubungin juga. Tadi sih aku ngelihatnya Adisti lagi lembur ya, Bu. Ntar deh, aku cek Adistinya biar aku suruh pulang, ya. Ya udah, makasih ya, Napasya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah sih, kalau gitu aku langsung pulang ya. Kasihan ibu sendirian di rumah. By the way, kasih ya. Tunggu bentar ya, yuk. Mungkin bentar lagi Pak Reno bakal sampai kok. Kamu mau dibeliin sesuatu nggak? Enggak. Aku nggak mau apa-apa kok. Ayu, gimana kondisi kamu? Apa kata dokter? Ada yang sakit nggak? Kamu kok bisa kayak gini sih, yuk? Aku cuma lemas aja, Pak. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba lemas. Ini semua pasti gara-gara kamu, kan? Terus aja kamu ajakin Ayu main keluar. Kamu tahu nggak? Dia lagi sakit. Reno, jangan salahin Andrew terus. Kalau kamu gak bisa bantuin Ayu untuk sembuh, saya minta tolong sama kamu. Jangan bikin kondisi Ayu makin drop. Paham gak? Justru saya mau bantu Ayu, Pak. Saya sudah cek, tes. Tapi hasilnya gak cocok. Kenapa gak ada taksi yang lewat sih? Pesan online juga gak dapet-dapet. Tapi emang ini udah malam banget sih. Tis, kamu aku anterin pulang ya.
udah malam gini? Enggak, Masya. Aku udah pesen taksi, entah lagi juga nyampe kok. Bis, aku ngerti hubungan kita lagi gak baik-baik aja. Cuman bukan berarti kita harus menjauh kayak gini dong, Dis. Kita harus menjauh, Syah. Gimana cara kita move on kalau kita kayak gini terus? Pelan-pelan lah, Dis. Kita gak harus langsung jadi asing kayak gini, kan? Sekarang gimana cara kita terima kenyataan kalau kita masih sama-sama terus? Gak akan pernah bisa. Mau gak mau, kita harus sama-sama menjauh. Gak akan ada cara lain. Dis, tapi aku gak bisa, Dis. Masya, please stop. Jangan kayak gini sama aku juga mau move on. Taksi, sorry aku duluan. Ayo. Kamu harus banyak minum air putih ya. Sini. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Andrew mana? Udah pulang. Kamu masih kepikiran soal keluarga kamu ya? Iya Pak. Saya bingung buat kasih tahu ibu sama Kak Andis. Saya benar-benar gak sanggup kalau mereka tahu soal penyakit aku Pak. Ya udah nanti kamu tunda dulu aja untuk kasih tahu ke mereka. Nanti saya bilang ke mereka kalau kamu ikut saya ketemu klien di Bandung. Makasih, Pak. Oke, sekarang kamu makan dulu ya. Saya beliin makan buat kamu.